Ketika kita membaca firman Tuhan, terutama di Perjanjian Lama, kita membaca cerita tentang bangsa pilihan Allah. Mulai di Kejadian pasal 12, Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati keturunan Abraham, dan memang dia lakukan itu. Dan kita membaca mulai di Kejadian sampai akhir Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan menolong, membela, melindungi, membebaskan umat pilihan dia. Kita membaca cerita tentang mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan dengan kuat kuasa Tuhan memimpin mereka keluar. Dia membelah Laut Merah, mereka menyeberang di atas tanah kering. Ketika mereka siap untuk masuk tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka, Tuhan membelah Sungai Yordan, mereka menyeberangi lagi di atas tanah kering. Banyak cerita tentang bagaimana Tuhan menolong, melindungi, dan membela bangsa pilihannya. Tetapi sayang, bangsa pilihan dia tidak setia kepada dia. Sampai pada akhirnya, Tuhan memutuskan bahwa dia akan menjatuhkan hukuman di atas bangsa pilihan dia. Dan memang mereka diasingkan ke negara asing. Mereka dibawa keluar dari tanah perjanjian mereka. Itu zaman yang susah untuk mereka. Dan pasti mereka mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Tetapi pada zaman itu pertolongannya tidak datang. Dan Nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani di dalam suasana yang sedemikian susah adalah Nabi Yeremia. Dan dalam waktu teduh pribadi saya baru selesai membaca kitab Yeremia. Dan dalam suasana sekarang ini yang melanda kita semua, yaitu COVID-19, ini waktu yang susah sekarang untuk kami. Dan ketika saya duduk di tahun 2020 dan membaca cerita tentang 2500 tahun yang lalu, kesusahan mereka, saya lihat banyak arti untuk situasi saya dan kami, kita sekarang ini. Memang penyebabnya berbeda. Untuk orang Israel, penyebabnya karena dosa mereka. Untuk kita, penyebabnya COVID-19 itu bukan karena dosa kita. Itu hanya musibah yang melanda. Tetapi perasaan kita, saya merasa banyak persamaan dengan perasaan orang Israel pada zaman itu. Mereka gelisah, mereka khawatir, mereka takut, ada yang putus asa. Dan hari ini, kita gelisah, kita khawatir, kita takut, dan ada yang putus asa. Jadi ketika saya membaca kitab Yeremia, saya, itu sama seperti kita sekarang. Itu sama seperti kita sekarang. Lalu saya perhatikan ada beberapa ayat yang luar biasa, indah dan penuh dengan harapan yang keluar dari kitab Yeremia ini. Dan saya ingin membagi ayat itu kepada saudara hari ini. Ayat pertama sangat terkenal. Kemungkinan besar banyak sudah hafal itu. Itu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia yang bicara, tetapi dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia menulis, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya merasa ayat itu sangat indah untuk orang Israel 2000 tahun yang lalu, itu sangat indah untuk kita hari ini. Tapi saya menemukan dalam waktu tidur saya ayat yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya, yang sangat-sangat indah. Itu di Yeremia pasal 23 ayat 7-8. Ini juga kata firman Tuhan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan,
demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, mereka akan mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri di mana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nah, saya mengerti ayat itu sedikit berbelit-belit. Biarlah saya mengatakan janji ini dalam kata biasa untuk kita hari ini. Ini yang Tuhan mengatakan melalui Yeremia. Kamu sering mengatakan, oh, kami mengingat Tuhan yang menolong di masa yang lampau. Dan you punya banyak cerita tentang bagaimana aku menolong kamu di masa yang lampau. Tetapi dia mengatakan, aku mengatakan kepada kamu sekarang, sebentar lagi kamu tidak akan mengingat pertolongan saya di masa yang lampau, kamu akan mengalami pertolongan saya di masa kini, ketika aku membawa kamu pulang ke negerimu sendiri dari pengasinganmu. Itu kata ayat yang penuh pengharapan untuk kami. Kami bisa mengingat bagaimana Tuhan banyak menolong di masa yang lampau. Tetapi Tuhan yang sama di masa yang lampau adalah Tuhan yang akan menolong kita hari ini. Amin.